cuba menghiraukan keselamatan pengguna lebuh raya lain, seorang pemandu lori sanggup melanggar kon pembahagi jalan. Aksinya itu tular di media sosial sehingga mendapat kecaman netizen. Perinciannya dalam viral 999. Selatan dari arah Air Keruh ke Sempat 4 dikejutkan dengan tindakan seorang pemandu lori yang sengaja melanggar kon pembahagi jalan. Rakaman kejadian yang dirakam dan dimuat naik di laman Facebook itu telah mendapat lebih 1,000 perkongsian. Tindakan berbahaya yang dilakukan oleh pemandu lori itu menjadi persoalan ramai netizen yang menonton rakaman berdurasi 24 saat ini. Syuhana dan Putri Azizah antara yang berkongsi pendapat mengenai video terbabi. Mungkin dia nak kejar trip sebab kan bawa lori ni kan dia ada dia punya timing dia, so dia nak kejar trip untuk dapatkan duit lebih, ataupun mungkin sebab selfish lah, kepentingan diri sendiri, ataupun dia ada masalah ke dengan kun-kun tu buatkan dia jadi lambat. Mungkin kita boleh ambil kita ambil gambar nama plate dia kan, dan kita boleh buat report lah. Macam kalau kita nak kejar dia ataupun kita nak horn dia, tak boleh kot sebab orang sekarang ni dia macam-macam hal dekat dia boleh buat kat kita kan. Pakar Perunding Psikiatri Pusat Perubatan Universiti Melaya, Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari berpendapat tindakan pemandu itu boleh dikaitkan dengan kecelaruan personaliti. Kalau dalam konteks pemanduan tu dia tak endahkan langsung pengguna jalan raya ataupun jalan raya itu sebagainya, platform berkongsi bersama, bukan untuk seorang kita sahaja. Jadi itu kecelaruan personaliti. Orang biasa cakap macam attitude lah menjadi sebahagian daripada kelakuan perangai seseorang atas jalan raya. Ulasnya, pemandu yang mempunyai teman boleh mengurangkan risiko pemanduan yang berbahaya. Faktor mesin macam lori itu sendiri boleh menyebabkan bahaya lebih teruk lagi. Dan saya rasa satu daripada langkah macam kenderaan komersialnya, mungkin ada dua orang dalam itu lebih bagus daripada seorang. Setakat ini, tiada sebarang laporan diterima oleh pihak polis mengenai kejadian. Namun, nombor pendaftaran kenderaan diteliti bagi memburu pemandu lori itu. Mengikut Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987, suspek boleh dikenakan denda sehingga RM10,000 atau penjara maksimum selama 12 bulan jika sabit kesalahan.